Gimana nih kabarnya? Seru. Tiba-tiba ada ini ya, padahal kaget. Sihir. Langsung masuk mic nih. Baik. Lagi apa nih? Lagi siap-siap manggung ya? Benar banget. Siap. Biasanya kalau sebelum manggung, kalian ngapain sih di backstage? Makan ayam. Tepuk nyamuk. Oh iya, tepuk nyamuk. Coba kasih. Coba ya. Kasih. Berapa nyamuk tadi? Tiga. Angin. Oke, ini kan kamu juga. Betul. Dikasih PR ya. Iya. Tapi ada enggak sih hal yang selalu dilakuin lomba sihir sebelum manggung? Kayak ritual khusus gitu misalkan. Stretching. Kita biasanya ngumpul bareng-bareng kayak gini, saling kalau yang lomba sihir tos kita ada tos. Boleh dong. Dikasih biasanya masing-masing tapi enggak biasanya kita ngumpul gini saling curhat. Oh, stop. Tapi kalian pernah gabut nggak selama nunggu mau ke panggung gitu? Nah, kita lihat ini Tristan tuh punya kegiatan atau sebenarnya gabut? Iya. Jadi ini pernah gabut ini gue. Kita lihat Tristan. Ayo mari kita lihat Tristan makan apa sih? Nah ini kira-kira gabut atau enggak ya? Tiba-tiba mukbang ya? Itu mau digoreng dulu bukan sih? Enggak. Itu matang. Matang. Rasanya gue metal. Tiba-tiba review makanan. Lanjut. By the way, ini mulai serius ya pertanyaannya. Enggak. Canda. Nah, by the way, personil lomba sihir ini kan semuanya punya karir dan kesibukan masing-masing. Jam terbangnya tinggi. Gimana sih biasanya ngatur waktu buat latihan, buat ketemuan, buat perform tuh gimana? Manajer kami mengumpulkan kami semua, cari jadwal yang tepat. Berarti kasihan manajernya enggak? Enggak sih. Ada kejepit. Tenaga dan waktu. Waktu. Tenaga dan waktu. Tapi sempat baca artikel di medcom.id itu kalau lomba sihir tuh nganggep bandnya sebagai taman bermain karena bebas ngelakuin apa aja. Gimana sih maksudnya? Ini kayak gini. Pokoknya setiap member itu memiliki karakter dan keunikan masing-masing. Jadi, wah, kenapa gitu? Bebas. Nah, boleh. Jadi, kebinekaan tunggal ika adalah hal yang ingin kita canangkan ya. Berbeda-beda tapi juga kita tetap satu. Jadi kan bebas, mau siapapun itu tak bergabung sama mesin, main apapun, ngapain, ngomong apapun, bebas. Nah, tadi awal terbentuknya. Berhasil dia. Battle. Awal terbentuknya lomba sihir itu gimana? Berawal dari sahabat kah? Atau emang ada salah satu sahabat? Atau ada yang mengkoordinir gitu? Kita ketemu di taman bermain sebenarnya. Ya, taman bermain. Taman bermain. Waktu masih embrio ya. Ya, jadi kita tuh emang orang tua kita emang temenan semua, sahabatan. Nah, terus udah gitu karena sering yoga bareng, ibu gua sama ibunya menonton memes sama yang lain. Jadi akhirnya kita di situ pas lahir tuh kebetulan kita cuma beda bukan berbulan-bulan ya, gitu. Nah udah dari situ terus kita dikembangin bareng, diajarin main musik bareng kayak pas aku diajarin vokal, diajarin drum, diajarin piano, gitu. Nah, di akhirnya sekarang kita ngeband bareng-bareng sini karena ini jujur berarti ya? Iya. Yeah. Best in fact ya? Yes. Hanya karena hanya Medcom yang tahu ini loh. Kita nggak pernah ngomong. Coba cari media lain, cari cuman kayak gini. Ini hanya Medcom eksklusif. Eksklusif. Siapa? Masing-masing dari kalian kan musisi ya. Ada kesulitan nggak sih menyatukan pikiran, visi dan misi dalam membuat lagu? Musisian. Tentu saja tidak karena kita akur kan. Kita selalu mendiskusikan apapun tuh dengan kepala dingin. Banget. Ngomongnya pelan-pelan. Kalau misalkan ada salah pasti. Sorry banget. Oh iya, terus gue juga kayak manis dikit terus kayak kenapa ya gue maafin. Tapi kenapa lo mesti nangis dulu sih? Karena gue tersentuh. Oh, jadi
kita emang band yang lumayan sentimental terhadap gitu. Perasa banget ya. Tingkat keakuran 1 sampai 100. 150. Nungguin ya. Enggak tahu mau jawab apa. 100. Jawabnya ke sebelah sini. 100 kah? Iya, editornya. Bener 100 kah? Iya. Seperti tidak yakin. Medcom. Editor, maaf ya. Editor mau editor? Bola. Tulisan Medcom. Medcom. Tapi hobi masing-masing dari kalian selain bermusik dan di dunia musik ada nggak? Ada. Boleh satu-satu. Gue terakhir tuh lagi doyan ini ya, triathlon gue kan ya. Oh, triathlon. Oh, kemarin dia makan gitu. Iya, yeah. Gitu. Aku melukis, kan aku makan hobi melukis di rumah. Itu benar salah satu cara untuk kalau cycle itu yang bisa keluarin semua lewat nyanyi dan. Yes. Oh. Kalau gue jujur, gue suka latihan masak steak. Itu beneran, gue juga tau. Beneran. Masa steak? Chicken steak. Berniaga. Berniaga. Ya, ada bisnis makanan hewan. Nanti kamu liput aku ya, memang. Itu luar hobi dong. Kalau saya, nonton Medcom. Gantian. Soalnya biasanya ini tugasnya tulisan. Nonton Medcom. Oke, nah kalau di bermusik sendiri, cita-cita atau harapan tertinggi yang pengen banget lomba sihir capai itu apa? Showcase. Terdekat. Showcase. Terdekat. Apa? Oh iya bener. Gantian. Oke, main di Glastonbury. Amin. Main bareng Oma DMS, main bareng di Adams, main bikin lagu bareng Hard Essentials, enak banget. Mungkin dipakai jadi jingle di acara nasional, mungkin kayak Olimpiade atau apa, internasional atau dulu sih. Buat jingle Metro. Oh, jingle Metro. Buat jingle Metro di. Kita aminin bareng-bareng. Amin. Tapi di tahun 2023 yang bakal ada kejutan apa gitu gak sih dari lomba sihir? Hah! Terkejut. Kejutan di 2023. 1, 2, 3. Surprise! Biasanya udah begitu. Surprise. Nah, oke, bentar lagi kan tahun baru nih. Rencana ngabisin waktu tahun baruan sama siapa sih? Kalau aku definitely banget sama keluarga besar. Karena I'm like super close like with my family, kayak keluarga. Kayak, nah, maksudnya keluarga adalah kalian semua, guys. Kalau kalian? Keluarga. Hah? Keluarga. Keluarganya adalah? Nah. Sama pacar sama keluarga. Oke. Okay. Kalau ada panggungan kali 3 kali 4 jalan. Benar. Sama keluarga tapi kotoran panggung jalan. Kalau gue sendiri I lost my way but I found myself lah. Aku karena bertahun-tahun ini selalu pergi bareng teman-teman, tahun ini aku mau sama orang tua. Tapi kalau ada panggungan jalan. Itu ke bikin panggungan jalan. Metko! Apa sih yang paling ditunggu dari tahun baru? Petasan. Apa? Petasan. Petasan. Yang ditunggu dari tahun baru? Liburannya selesai, biar manggung lagi. Tahun yang baru. Lembaran baru bagi kita semua ya, guys. Target baru kali. Pesta di rumah teman, kita ngabisin makanan rumahnya. Tapi kalau panggungan? Jalan. Habis itu ke rumah teman. Iya. Tapi mereka kalau bikin kita ready. Sama Serok Saham. Oh, Serok Saham. Ini berat ya. Coba tips and tricks dari Tristan. Investasi 2023 harus hati-hati ya. Gitu dia. Berarti udah siap yang ngadepin tahun 2023. Insya Allah. Yang paling kita kutin tahun 2023 apa? Ekonomi. Lagi takut bencana alam. Ulang tahun ke-25. Siapa yang ulang tahun?
siapa yang ulang tahun? Gua. 2020 berapa? Gua takut MU gak masuk Champions League lagi. Takut, tetap takut Tuhan sih. Tapi yang paling penting kita semua takut perubahan. Oh kalau iya. Tapi mungkin, probably. Mungkin. Jangan lupa dengerin mungkin takut perubahan dari Lomba Sihir di 2023 full. Habis itu 2024 lagi dengerin juga. 25, 26, 27 sampai akhirat. 2024 pemilu dulu. Iya. Ya udah sambil dengerin mungkin takut perubahan. Nanti nyoblos pakai AirPods mungkin takut perubahan. Ya sudah yang terbaik. Oke, mantap. Thank you, Mbak Sihir. Semangat manggungnya. Thank you. Eh, ini dibalikin. Oh, iya. Yeah.